Makan sushi di Indonesia sampai jutaan. Nama restonya Gion, ada di The Breeze BST. Vibes-nya benar-benar Jepang banget, jadi saat masuk ke tokonya, rasanya tuh kayak lagi di Jepang, guys. Ini hari biasa tapi rame banget. Excited banget untuk makan sushi di Indonesia, karena gue pengen coba bandingin antara Jepang dan Indonesia. Dibanding sushi di Jepang, di sini jenisnya lebih banyak dan variatif. Perbedaan yang lumayan signifikan itu adalah banyak banget jenis roll sushi. Dan di sini lumayan banyak pakai saus. Tapi kalau di Jepang, biasanya kita makan sushi, nasi, dengan ikan, lalu cocol dengan shoyu aja. Tapi kadang-kadang gue ngerasa sausnya terlalu banyak, sampai harus gue pinggirin dulu. Dan kadang gue lihat ada pakai topping yang gue gak pernah lihat di sushi Jepang. Tapi semuanya enak kok, guys. Menurut kalian, 1 juta untuk 6 orang, mahal gak?